kapitalisme sebagai era pemenuhan hasrat. Menurut Lyotard, kapitalisme menciptakan ketergantungan hasrat pada ekonomi. Kepuasan merupakan suatu hal yang tak bisa ditunda atau joy sense is unbearable. Pemenuhan hasrat telah menjadi kebutuhan. Pemenuhan hasrat menjadi aspek ekonomi bersifat alamiah dan dipuaskan lewat jual-beli. Pada era kapitalisme, tubuh yang merangsang hasrat tidak lagi sekedar konsumsi pribadi, melainkan konsumsi pasar. Tidak hanya membangkitkan hasrat seksual, melainkan hasrat memperoleh keuntungan ekonomi. Hasrat yang berwujud ketakutan, kecemburuan, dan kelaparan menjadi komoditi mesin industri untuk berproduksi. Terkait dengan hasrat, Lyotard mengambil kasus prostitusi. Menurutnya, tubuh wanita menjadi komoditi berdasar nilai kegunaan dan nilai tukarnya. Tubuh mereka bukan lagi milik dirinya, namun mengalami sosialisasi di bawah manajemen kapital. Menurut Lyotard, ini tak lepas karena fokus kapitalisme adalah pencarian keuntungan.